Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara mendadak mencopot Mark Esper dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Pemberitahuan ini diumumkan oleh Trump melalui akun Twitternya Real Donald Trump pada 9 November 2020 waktu setempat. Trump mengganti Mark Esper dengan Direktur Pusat Penanggulangan Terorisme Nasional Christopher Sembiller. Padahal sebelumnya Mark Esper baru saja bertemu dengan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto pada 15 Oktober 2020 lalu. Keduanya sempat membahas keamanan kawasan dan memperkuat kerjasama bilateral Indonesia-Amerika Serikat di bidang pertahanan.